masuk dia. Agak panas terik hari ni. Oh, berapi. Assalamualaikum dan selamat malam pada rakan-rakan semua yang masih lagi setia di channel YouTube Syukri Box. Okey, pada malam ni kita akan explore ke Banglo Daniel. Banglo yang saya explore bersama dengan isteri saya pada siang hari tadi. Dan kami kembali lagi untuk eksplorasi malam. Dan pada eksplorasi siang tadi, saya hanya ceritakan sedikit tentang Banglo Daniel ya. Pada sesiapa yang ingin tahu mengapa banglo ini dinamakan sebagai Banglo Daniel, kerana dikatakan di rumah ni pernah berlakunya kes kematian seorang budak yang bernama Adik Daniel yang telah dibunuh dan diletakkan dalam almari bersama dengan patung-patung almari di tingkat 2 yang kami masuk, dan mayatnya kemudian telah dicampakkan ke kolam bawah. Itulah sebab kenapa ia dinamakan sebagai banglo patung juga, kerana patung-patung dalam almari dan mayat Adik Daniel diletakkan sekali dalam almari tersebut sebelum dicampakkan ke dalam kolam di bahagian bawah. Jadi itulah sebesar sedikit info kenapa banglo ni dinamakan sebagai Banglo Daniel. Dan pada malam ini saya dan isteri akan membuat eksplorasi malam. Tapi kami tidak akan bercakap banyak pada malam ini untuk korang lebih alert dan juga merasai suasana malam kami ketika explore di sini pada malam ini, okey. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan secepat yang mungkin eksplorasi pada malam ini, okey. Let's go. Kita dah sampai bahagian luar Banglo Daniel. Akan mulakan eksplorasi malam. Okay, guys. Kita dah sampai ke kawasan dalam Banglo Daniel. Kami akan cuba untuk explore pada waktu malam setakat mana yang mampu.
Saya macam biasa sayang, kalau ada apa-apa sentuh baby eh. Okey. Tak bagi tahu baby. Okey. Eh, bukan tadi. Tadi apa? Terbuka eh dulu. Angin. Anginnya kuat petang tadi. Lampu bibi lagi terang. Ini dia kolam di bahagian tengah rumah ni ya. Di barang-barang Swiss yang telah dicuri. Okey sayang. Okey. Satu badang memang. Okey. Jangan. Okey, ni bahagian bilik orang gaji ni. Sini saja boleh keluar sini. Kena beli torchlight satu lah untuk sana. Masuk dulu. Saya pun dah tengok juga. Tapi overhead lah. Yang seluruh rumah ya. Yang seluruh rumah. Overhead. Saya kata saja. Lampu ni cepat panas. Sebelah kanan nak pegang kamera, sebelah kiri nak pegang torchlight. Jadi agak susah sikit. Tak apa, kita cuba explore slow-slow.
hari. Ni dah tutup tadi, buka angin. Buka tu buka. Okay, sayang. Okay. Ada debar? Tak. Cuma gelap. Lampu lah sini tak ikut terang. Sebab tak cas. Kalau ikutkan terang. Jangan tutup. Tak cas. Mana dah? Sini dulu. Ni bilik yang penuh dengan tulisan tu. Eh, kenapa ya? Gelak pula. Kenapa? Tak ada satu muka ini. Bawah tu kolam yang bawah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ha? Okey. Kelawar, kelawar. Eh, tadi kita sandung. Ada lilin. Ada? Ada. Saya tak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sengkorek itu. Cantiknya. Nampak kayak LCC. Orang memercun. Ni satu lagi. Yang ada apa panggil ni? Tak mandi ya. Tak mandi. Okey. Gitu. Nah. Bismillah. Hmm.
Okay kan? Kami telah berjaya untuk explore ke seluruh kawasan Bambu Daniel ni pada sesi malam. Lampu ni dah overheat lah. Panas. Cepat panas lah. Tak apa. Juga. Okay. So kita turun balik ke kawasan bawah. Okay kan? Okay. Jom let's go ni. Santai je. Santai kan? Ada kopi? Kita ada perasan. Bibi macam mana? Bibi? Okay, no problem. Tengok Bibi beramak. Remang tu biasa. Bila explore eh. Nampak macam ni. Handle dengan panda tak handle tu je. Ni nak panggil ruangan apa bawah ni? Untuk apa? Sebenarnya tak tahu. Hall makan ke? Jamban. Jom. Ada apa? Paku. Setiap tangga. Cuba kita tengok. Bahaya. So... kalau anda habis explore, kita akan keluar ke kawasan rumah ni eh. Cara perlahan-lahan. Bismillah. Nak buat kat sini ke? Okey, jadi itu sahaja rakaman untuk malam ni. Kurasi siang dan malam di Bangku Daniel. Seperti biasa, terima kasih kepada isteri saya yang sudi menemani sepanjang eksplorasi pada hari ini. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share kepada yang baru sampai ke channel YouTube Syuki Vlog. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum.